sekarang ini aku percaya apapun yang aku kerjain ini dan apa yang aku dapat ini semuanya ya berkat dari Tuhan lah gitu. Jadi ya tanpa campur tangan Tuhan ya aku nggak yakin aku bisa jadi kayak sekarang gini lah gitu. Kalau menurutku ya. Kalau gue, gue percaya semua yang kita miliki itu ini titipan. Titipan dari Tuhan. Jadi kapan aja boleh bisa sombong, diambil gitu ya. Kapan aja bisa diambil. Kita di dunia ini juga nggak lama, kita cuma selewat doang. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapaku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagi. Gue juga sharing sama kayak pelatih kan, pelatih ya. Sama orang tua juga. Ya, kok ini kenapa ya? Kayak kita udah siapin dengan baik. Tapi kok kayak kurang gitu loh, hasilnya kurang, kenapa ya? Dia selalu ingat dulu kayak tetap kerja keras, tetap taat sama Tuhan, lakuin yang terbaik udah. Dan itu yang gue pegang, dan yaudah. Ya lu bisa lihat sendiri gimana 3 pertanyaan sebelumnya gue drop, dan Tuhan angkat itu lebih di Jakarta. Dan di Indonesia, dan gue langsung nama gue, terus itu kan gue gak pernah kepikiran bisa sampai kayak gitu loh. Bro, God is kayak, good. Yeah, God is good. Miracle. Atas kuasamu. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sing it, bro. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.